alhamdulillah sahabat-sahabat semuanya, mungkin panjenengan-panjenengan sudah ada yang nyimak di channelnya pas kita live di Kang Adin Live Streaming ya Cil ya? Bukan di Kang Adin Official kan? Yang live. Iya bukan kan? Di Kang Adin Live Streaming. Hmm. Alhamdulillah. Dan kita sudah membawa ini. Satu ya, menangkapnya dengan susah payah. Ini tengok nih. Kamu nih, astagfirullah. Bangun, jangan tidur aja. Kamu ini udah tidur berapa, apa udah tidur lagi? Gak mani nih berapa tahun ini? Hah? Tidak tahu. Astagfirullahaladzim, untuk sendirinya aja. Gak tahu. Udah mandi, gak mandi berapa hari atau berapa minggu atau berapa bulan, berapa tahun, gak tahu. Tidak. Kamu gak diajarin mandi bersih-bersih sama tidak guru tahu, kamu, ha? Tidak tahu. Nah. Kayaknya Abi kena cuci otaknya ya. Kamu punya keluarga enggak? Tidak tahu. Hah? Tidak tahu. Jawabnya tidak tahu terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat semuanya. Alhamdulillah. Puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan langit, bumi beserta isinya. Salawat serta salam tidak lupa tercurah kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya. Mudah-mudahan kita semua mendapat syafaatnya di yaumil kiamat nanti. Amin ya Allah ya Rabbal. Alhamdulillah untuk sahabat-sahabat lover, sahabat subscriber, di kesempatan ini saya sudah menangkap yang dimana ini satu demi satu kita tangkap, dan biar mempermudah nanti saya untuk melawan gurunya itu, karena saya ini sangat mengkhawatirkan akan keselamatan kakek ini. Kakek kayaknya kayak diikat gitu, nggak tahu itu diikat pakai apa, walaupun tapi ini nanti coba tanya-tanya sama dia. Itu guru kamu mengikat kakek saya pakai apa itu? Tidak tahu. Ah? Tidak tahu. Cepat bicara. Tidak tahu. Astagfirullah. Ini nggak mau bicara ini. Ah? Kita sholawat, kita sambil sholawat. Nggak tahu dia ini kepanasan atau enggak nih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sahabat-sahabat bantu sholawat Cil. Kita sama-sama sholawat Cil. Iya, kan. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Sholli wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin salatan tadfa'u biha anatana wa ta'una ya man amruhu idha arada sayakullalahu kun fayakun. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin salatan tadfa'u biha anatana wa ta'una ya man amruhu idha arada say'an ayakullalahu kun fayakun. Ini kayaknya dia ini kena cuci otak, dan ya yang ini mereka ini nggak tahu. Nah untuk sahabat-sahabat di sini, kita ini bukan memerangi orangnya tapi memerangi hawa nafsunya, yang dimana dia ini udah kena cuci otak yang diselimuti oleh iblis, oleh hawa nafsu. Jadi saya mencoba untuk menetralisir energi-energi negatifnya atau ilmu-ilmunya. Insya Allah udah saya netralisir, saya cabut-cabutin. Ya nanti kita tunggu sadar. Kalau nunggu sadar kita nggak kesana-sana. Jadi nanti saya ikat aja nak, pakai apa ya? Pakai talinya aja kan? Pakai, kita jangan kasar, jangan main kasar. Jadi kita ikatnya pakai ini aja, apa pakai secara goib aja ya, biar dia nggak bisa gerak apa-apa ya. Alhamdulillah. Kamu mau taubat nggak?
Hah? Tidak. Yakin. Kamu kembalilah taubat. Kembali ke jalan yang Allah ridhoi. Hah? Mau benar? Iya. Ya udah kita syahadatkan aja dulu ya Cil ya. Jadi yang kita khawatirkan dia nanti ini lagi terkena pengaruh lagi atau gimana. Ikutin saya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Tiada Tuhan selain Allah. Dan aku bersaksi Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar duduk. Allahu Akbar duduk kamu. Kamu ingat nama kamu siapa? Hah? Siapa? Iya. Belum ingat. Ya udah ini harus kita mandiin dulu pakai air yang sudah diruqyahkan. Nanti kita bawa ya, tapi saya mau menyelamatkan kakek dulu untuk apa melawan para kuntet yang di sana yang bersama gurunya sekarang ini. Tadi ada sekitar berapa itu, Cil? Ada 100. Banyak ya? Iya, banyak kan. Kita iniin aja nanti. Kamu mau ikut saya, ikut saya enggak apa-apa, tapi dari belakang. Ini kira-kira aman enggak, Cil, dia ngikutin kita, Cil? Kayaknya enggak aman deh, Kang. Aman ya, udah kita ikut di sini aja. Kamu diam di sini ya. Jangan kemana-mana. Cil, kena Cil. Bismillah. Untuk sahabat-sahabat bantu doanya ya, bantu doanya. Saya akan terus gerak pergi untuk membebaskan kakek sana. Wah, Cil. Ayo Kang, duluan Kang. Ayo duluan Kang ya. Ngadinya duluan. Ya kan. Mana Cil itu? Tutup itu tuh. Ayo. Sini. Nih. Pegang peci saya, Cil. Nih. Duel penentu ini. Antara berhasil atau enggak berhasilnya yang penting kita berusaha, Cil ya. Kamu hati-hati ya, Cil. Iya, Kang. Kamu tetap selawat tuh. Astagfirullah. Apa itu, Kang? Astagfirullahaladzim. Gimana kita langsung datangin aja, Cil. Terangin aja, Cil. Gak apa-apa. Terangin aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hei, mau kemana kan? Di kuntret. Ya, mana kan di kuntret? Aku tahu. Setelah aku terawang ternyata kau yang mencuri. Saya sudah tobatkan anak buahku. Dan sekarang saya akan mengembalikan kepada keluarganya. Bapak, sial. Kenapa rupanya? Gak terima. Nah. Terus? Kamu. Jangan dekat-dekat. Tobatlah kamu. Jangan dekat-dekat. Apa itu di kepalamu? Kamu tahu aku merasa merinding. Panik ya? Panik ya? Panik ya? Panik ya? Ya, sini Cil, sini Cil. Sini Cil, aja. Kamu tahu apa yang saya pakai ini? Mana kau tahu?
hal itu? Saya tahu. Pasti pengikutmu yang bangsat itu yang menghasilkan. Betul sekali. Pengikutmu yang sudah memberikan tahu kepada saya. Halangi dia. Cepat bebaskan kakek saya. Tidak. Tidak akan pernah. Hai pengikutku, halangi dia. Jangan sampai dia dekat-dekat. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuri zati wa siri sari fi isyairil asma'i wa sifati wa ala alihi wa sobihi wa salam. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuri zati wa siri sari fi sairil asma'i wa sifati wa ala alihi wa sobihi wa sallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuri zati wa siri sari fi isairil asma'i wa sifati wa ala alihi wa sobihi wa sallim. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuri zati wa siri sari fi isairil asma'i wa sifati wa ala alihi wa sobihi wa salam. Mas Kang, kamu yang bodoh, cumannya bisa nyuruh-nyuruh. Turun sini, kalau berani. Aku raja, aku berhak untuk menyuruh. Aku berhak untuk pemerintah. Raja PA. Sini turun. Apa saja kalau berani datang ke sini. Raja dari segala raja. Panggil. Ya Kang. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuri zati wa siri sari fi sairil asma'i wa sifati wa ala alihi wa sobihi wa sallim. Oh.
soli wasa la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur rasuli la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammad la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Rasul. Pas Kang, hati-hati Kang. Jangan coba-coba. Hentikan. Jangan coba-coba. Ayo kalian, kemana kalian? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah. Ayo kalian, ayo. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allah. Assalamualaikum. Allahu Akbar. Enggak apa-apa, Kek. Alhamdulillah. Allahu Akbar ini. Cih, ini buang-buang, Cih. Cih, Cih, buang-buang sana, Cih. Jujurin, Cih. Buang-buang sana, repar-repar. Kita netral, Cih. Ini, Cih. Kayak kegorok ya Kang ya. Kayak gimana ya. Tinggal aja Cil. Yang penting kita udah selamatin kakek. Ya Cil, pegang Cil. Kek, kita pulang. Cil. Ya Kek, kita pulang, kita ke tempat kakek. Allah. Cil. Oh. Sahabat-sahabat semuanya, alhamdulillah kakek tidak bisa diselamatkan. Cil, cepat Cil. Allah. Jangan Cil. Tuh ada anak buahnya yang nyerang-nyerang Cil. Allah. Cil, ayo Cil. Allah waktu.
Alhamdulillah. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Sahabat-sahabat semuanya. Kita. Nah, Cil. Sampai Cil. Kita udah sampai di tempatnya kakek. Tapi mungkin kakek masih ada terpengaruh dengan apa namanya? Keluar asap. Astagfirullah. Hati-hati, Cil. Allah. Ini kita tidurin aja dulu kakek ya. Kita terlalu tidur. Allah. Ini beliau ini orang tua yang biasa sering membantu saya. Berhubung beliau terkena ajian apaan gak tahu dari kuntet-kuntet itu sampai keluarin asap begini, sampai keluar semut. Ngeri ya. Ini saking dahsyatnya ilmunya. Astagfirullahaladzim. Mungkin nanti kamu Cil, kalau bisa pulang dulu ambil madu ya, ambil madu untuk mengobati luka dalam kakek. Ini kakek harus kita kasih dulu madu ya, insyaallah. Dan ini nunggu rehat sampai pulih karena beliau ini terkena ajian apa nggak tahu. Untuk sahabat-sahabat semuanya, simak terus, saksikan terus apa yang akan terjadi depan, nggak ada yang tahu. Di sini saya mau izin pamit dulu karena Bocil biar suruh pulang dulu untuk mengambilkan madu. Karena stok madu stok madu kita habis. Oh, apa tuh Cil, awas Cil, nyerang Cil. Stok madu kita habis yang biasa kita bawa. Jadi nanti saya akan menetralisir kakek. Dan saya mohon izin pamit. Di sini saya tetap mengingatkan kepada sahabat-sahabat semuanya, khususnya untuk diri saya sendiri. Sehebat apapun kalian, sesakti apapun kalian, dan sekaya apapun kalian yang pernah kalian tinggalkan sholat, kalau kalian dengan sengaja meninggalkan sholat, taubatnya kalian itu seperti sampah. Coba pakai. Mari perbaikin lagi ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, perbanyak lagi untuk baca selawat ya untuk sahabat-sahabat semuanya. Dan saya mohon maaf kalau ada salah-salah kata, tingkah laku saya yang kurang mengenakan, yang kurang berkenan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Adapun komennya belum saya bacakan satu persatu, tapi itu tidak mengurangi rasa hormat saya kepada sahabat-sahabat semuanya. Mungkin kita sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.